Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ikan patung adalah salah satu ikan asli di Malaysia. Saya akan kongsikan maklumat tentang ikan ini. Ikan patung adalah dari keluarga Pristolepididae. Hanya ada satu jenis dalam keluarga ini, iaitu Pristolepis. Dan ada 8 spesies Pristolepis di dunia, manakala di Malaysia hanya ada 2 spesies, iaitu Pristolepis fasciata dan Pristolepis bruti. Kedua-duanya kita panggil sebagai ikan patung. Tak banyak perbezaan antara 2 spesies ini. Kedua-dua spesies ini hanya boleh dibezakan melalui panjang sirip pelvik. Pristolepis fasciata memiliki sirip pelvik yang lebih panjang, sirip pelviknya hampir jejak atau jejak ke sirip dubo. Manakala, Pristolepis bruti memiliki sirip pelvik yang lebih pendek, ada jarak yang jauh antara sirip pelvik dan sirip dubo. Selain dari perbezaan sirip pelvik, boleh dibezakan melalui jumlah duri di sirip dorsal. Namun, cara yang paling mudah untuk membezakan 2 spesies ini adalah melalui panjang sirip pelvik. Ikan ini diberikan nama patung kerana kelakuannya yang akan duduk diam seperti patung, sehinggakan insangnya hampir tidak bergerak sewaktu kekurangan oksigen. Mungkin itu adalah naluri semula jadi ikan patung untuk menjimatkan tenaga, secara tak langsung dapat menjimatkan penggunaan sisa oksigen yang tinggal dalam pernafasannya, supaya dia dapat bertahan lebih lama dalam air yang kadar oksigennya rendah. Ikan patung kebanyakannya memiliki warna yang sama, cuma kelihatan cerah atau gelap. Selain itu, ada juga variasi warna tertentu yang berpunca dari keadaan habitat dan air. Ikan patung selalunya ditangkap untuk dijadikan sebagai sumber makanan. Tapi, ada juga yang memilih ikan patung untuk peliharaan sebagai ikan hiasan, walaupun popularitinya agak kurang berbanding ikan lain. Ikan patung boleh ditemui hampir di semua perairan air tawar. Walaupun ikan patung masih belum disenaraikan sebagai spesies terancam, populasinya sudah mula berkurangan di sesetengah tempat, dan ada juga tempat yang dah pupus. Ianya berpunca dari kerosakan sumber air di situ, dan juga berpunca dari kemunculan ikan asing. Antara 3 punca ini yang menyebabkan proses pembiakannya terbantut. Sedikit maklumat tambahan. Ikan green promida yang ditemui di muara sungai atau pesisir pantai adalah bukan ikan patung. Green promida adalah ikan asing dan bukan keluarga yang sama. Ada juga yang sangkakan ikan patung adalah jenis ikan tilapia. Ikan patung tiada kaitan dengan tilapia. Tilapia adalah ikan asing dari jenis cichlid. Di Malaysia tak ada spesies cichlid. Selain itu, ada yang menyangkakan ikan patung dan ikan kepal adalah spesies yang sama. Salah, kedua-duanya tiada kaitan. Untuk ketahui apa perbezaan antara ikan patung dan ikan kepal, sila tonton video yang tertera ini. Itu sahaja perkongsian kali ini. Jika korang rasa video ini bermanfaat, silakan share dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.